Teman-teman, saat ini saya berada di Desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Di mana dulunya Desa Karangmulia ini adalah salah satu transmigrasi dari Pulau Jawa pada tahun 1989. Kemajuan Desa Karangmulia sangatlah begitu pesat, dan juga desa ini menjadi salah satu pasar atau pusat perbelanjaan terbesar yang ada di Kota Waringin Barat, Kecamatan Pangkalan Banteng. Banyak sekali masyarakat dari desa tetangga maupun karyawan perkebun kelapa sawit yang berbelanja di sini. Oke teman-teman, mari kita berputar-putar sebentar mengelilingi Desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng.